Hujan lebat yang mengguyur kota Sarolangun menambah intensitas air hingga ratusan rumah di desa Ladang Panjang terendam air. Dua madrasah ibtidaiyah, dua pendidikan anak usia dini turut terdampak banjir sehingga siswa diliburkan. Libur. Sampai masuk rumah. Masuk rumah ya, berarti anak-anak sekolah? Liburkan dulu, kayak libur. Sampai air surut. Ladang Panjang Syarifuddin beserta Babinsa setempat turun ke lokasi untuk memantau perkembangan banjir yang terjadi di desa Ladang Panjang. Melihat kondisi air yang terus mengalami peningkatan, Syarifuddin memprediksi kondisi banjir terus akan meningkat dan puncak banjir diprediksi akan terjadi di malam hari karena intensitas air di wilayah Ulu terus mengalami peningkatan. Kades berharap dalam situasi banjir, warga agar waspada dan anak-anak tidak bermain di dekat aliran sungai. Hal ini mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Peringatan kita supaya antisipasi terhadap banjir. Alhamdulillah tadi dari pagi kami juga sudah mengingatkan untuk para kadus, para RT dan juga BPD untuk mengingatkan sama-sama masyarakat untuk antisipasi terhadap banjir ini. Pertama masalah ternak, yang kedua sudah sama-sama kita ketahui kalau banjir ini pasti anak-anak sering bermain air, perlu dijaga jangan sampai terjadi korban jiwa. Hambali, warga setempat, menjelaskan air mulai membanjiri desanya sejak pagi tadi hingga saat ini dan terus meningkat. Warga setempat pun mulai mengungsi di tempat tinggi. Ia berharap pemerintah menyediakan tenda untuk pengungsian warga agar menghindari terjadinya kemacetan di jalan lintas. Yang di tengah, yang sudah dalam, sudah berguyur tadi. Mulai sudah. Nampak, kita nengok, sudah mulai numpuk motor. Yang kita khawatirkan kalau airnya terus naik, kebiasaan masyarakat dia akan ke pinggir jalan, bang. Ke bahu jalan akan dimakan. Itu yang takutnya bakal terjadi kemacetan, bang. Sarolangun, Bagas, Bunga TV.